Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ogenki desu ka? Nihongo gambaro desu. wa JLPT N4 no renshū mondai no mojigoi o to omoimasu. Minasang, hari ini kita akan mempelajari mengenai soal latihan JLPT N4 bagian mojigoi. Sebelum memulai video ini, pelajaran kali ini jangan lupa minasang subscribe, like dan share untuk mendukung channel saya. Jangan juga saya cantumkan kontak saya berupa email dan nomor WhatsApp. Silakan untuk Minasang yang ingin bertanya mengenai bahasa Jepang, mengenai cara pergi ke Jepang, dan mengenai les privat bahasa Jepang, langsung saja hubungi kontak yang tertera. Jangan lupa subscribe-nya ya. Ja, iki Mondai Ichi. Di Mondai Ichi ini, ya, Mondai bagian pertama. Nani nani no koto bawa hiragana de do kaki maska bagaimana menulis dengan hiragana jadi kan, bagian kanji yang ada dipilih cara penulisannya dengan menggunakan hiragana langsung aja nomor satu ichiban asta nani nani arimas kanji ini cara bacanya adalah ichiban bang sikeng asta sikenga ga arimas besok ada ujian ya minasan sepertinya terlalu sedikit kecil akan saya perbesar sedikit nah segini cukup ya astasi kengga arimas besok ada ujian yang kedua kokoni arufuku ah semuanya ya fuku jadi ini langsung ketawanya. fuku kokoni arufuku zembu arai maso pakaian yang ada di sini ayo kita cuci semua nah, jawabannya ichi bang fuku fuku artinya pakaian kalau kutsu artinya sepatu, asi artinya kaki, dan karada artinya tubuh. Sambang niwade iro, iro na hanao nani nani imas. Cara baca yang tepat untuk kanji ini adalah ni bang soda te soda te imas ni wade iro, iro na hanao soda te imas saya memelihara berbagai macam bunga di taman jadi soda te itu artinya adalah memelihara atau menumbuhkan ya merawat merawat saya merawat berbagai macam bunga di halaman jawabannya nih bang yom bang ekonomi seniwa nani nani monomo takai monomo arimas jawaban yang tepat adalah sambang yasui artinya murah ekonomi seniwa di toko ini yasui monomo Barang yang murah pun takai monomo arimas. Ada juga barang yang mahal. Jadi barang mahal pun ada dan barang yang murah pun ada. Jawabannya sambang, yasui. Gobang watasiwa nani-nani sita kotoga arimaseng. Jawaban yang tepat untuk kanji ini adalah Ichibang unten, artinya meng, mengoperasikan atau mengendarai. Watasiwa unten sita kotoga arimaseng saya belum pernah atau tidak pernah mengendarai mengendarai mobil atau mesin ya. jawabannya ichi bang unten roku bang nani nani kudasai jawaban yang tepat adalah yombang isoide kata kerja asalnya adalah isogimas isoide kudasai artinya tolong bergegas ya isogimas artinya bergegas atau terburu-buru atau buru-buru ya isoide kudasai tolong bergegas atau terburu-buru Nana bang, mo nani nani ite kudasai. Jawaban yang tepat adalah Ni bang, ichido artinya satu kali. Mo ichido ite kudasai. Tolong katakan satu kali lagi. Hachi bang, tegami to isho ni nani nani o okurimasu. Jawaban yang tepat adalah Sambang, bang, shashin. Shashin artinya foto atau potret. Tegami to isho ni shashin o Saya mengirim foto bersama dengan surat. Q bang. Hikos tara nanina nani tokoroga i des. Jawaban yang tepat untuk kanji ini adalah Ichi bang. Shizuka. Shizuka artinya tempat yang tenang atau sunyi ya. Hikos kalau pindah rumah Shizukana tokoroga i des. Saya ya lebih baik tempat yang sunyi atau tempat yang tenang. Shizuka ya artinya tenang. Lanjut ke soal selanjutnya Mondai dua bagian dua ini nani nani no koto bawa do kaki maska. Nah, kita lihat di sini jadi di sini ada kosakata dengan menggunakan hiragana atau katakana ya hiragana ya semuanya hiragana minasang pilih kanji yang tepat untuk kosakata tersebut. Ya, kita mulai nomor 10 jubang okanega ya, tarinai kara kae karena uangnya tidak cukup kae tidak bisa membeli. Nah, tarina ini kanjinya yang mana minasang? Kita lihat jawaban yang tepat adalah ichibang tarinae. Tarimas artinya cukup. Kalau tarinae berarti tidak cukup. Ju bang junibang. Mosugu konsa toga hajimarimas. Jawaban yang tepat adalah hajimarimas artinya dimulai. Kanji yang tepat adalah nibang hajimarimas ya. Hajimaru artinya dimulai sugu Konsa Toga Hajima Rimas. Konsernya akan segera dimulai. sugu artinya segera akan segera ya. Jusang bang. Mo haru kara samuku arimaseng ya. Karena sudah musim semi samuku arimaseng tidak dingin atau samuku naides. Haru ya kita lihat jawaban yang tepat adalah ichi bang haru. Haru artinya musim semi. Kalau ni bang Cara bacanya adalah Natsu, artinya musim panas. Sambang adalah Aki, artinya musim gugur. Dan Nyombang adalah Fuyu, artinya musim dingin. Juyombang, Yombang, Chizuo Motei Te Tolong bawa pergi peta. Ya, Chizu artinya peta. Nah, kita lihat kanji yang tepat untuk Chizu yang mana Minasang ya. oh, ehm, ah, ternyata Nibang, Chizu ya, artinya peta. Chizu ya dilihat di sini, Chi dan Zu. Zunya seperti ini, seperti Toshokang ya tonya toshokan, cizu artinya peta. Juga bang, hongo isatsu karimasta. Saya meminjam buku, satu buah buku ya, hongo isatsu. Jadi kata hitung untuk buku ya adalah satsu. Hongo isatsu karimasta. Saya meminjam satu buah buku. Jawaban yang tepat adalah kanji yang tepat untuk karimasta adalah bang karimasta artinya meminjam ya. Karimas kata kerja kelompok 2. Ho isatsu karimasta. Nah, saya meminjam satu buah buku. Soal selanjutnya nomor 16 termasuk ke dalam mondai ketiga, mondai bagian 3. Ya nani ini nani yo iremaska. Jadi minasang memilih kosakata yang cepat untuk bagian yang ada di dalam kurung. Langsung aja Jurokubang. kubang Konataku sang rio rio, hitori de taberu noa nani nani des. Jawaban yang tepat adalah nibang muri des. Kita lihat kenapa jawabannya muri. Konataku sang rio rio, makanan yang sebanyak ini, hitori de sendirian taberu noa makannya muri des. Artinya mustahil atau tidak bisa. berarti tidak mustahil untuk memakan sendirian makanan sebanyak ini. Ya jawabannya muri, artinya mustahil. Fubeng artinya tidak praktis. Jama artinya mengganggu dan hijau artinya totemo atau sangat ya. Taberu no wa murides ya makan memakannya itu tidak mungkin. Junalabang bang sukata atau motono basoni nani nani kudasai. Jawaban yang tepat adalah Nibang modoste modoste kata kerja asalnya adalah modosimas artinya mengembalikan sukata atau setelah digunakan motonabashoni modoste kudasai tolong kembalikan ke tempat yang semula juhachi bang asakara nani mo tabete inai node onakaga nani nani imas jawaban yang tepat adalah suite imas onakaga suite imas atau sukimasta atau sukimas artinya perut lapar ya kita lihat kenapa jawaban suite mas asa dari pagi nani mau tabete karena tidak makan apapun ona kaga suite perut saya keroncongan atau lapar ya jukyu bang Hahaga osarao osara nani nani mas jawaban yang tepat adalah Iji bang, sudai mas, artinya membantu. Hahaha, osarao arau Ted sudahi mas saya membantu ibu mencuci piring. Ini coba uket sugede nani nani o harate kudasai. Jawaban yang tepat adalah sambang okane ya karena di sini ada harai mas harai mas artinya membayar bentuk te nya adalah harate harate kudasai tolong bayar uang di ya di resepsionis uketsuke uketsuke de okane o harate kudasai jawabannya sambang niju ichiban bang kirei na nani nani no nakani tegami ga haite imasta na tegami tegami artinya surat maka jawaban yang tepat adalah ichi bang futo futo artinya amplop kirei na no futo no nakani di dalam amplop yang indah atau bagus tegami ga haite imasta ada suratnya Tegami ga hai iru atau hai rimas itu artinya hairimas ini artinya bukan masuk tapi ya di dalamnya itu ada benda. Jadi pakainya partikel ga nani nani ga hai Mi juga hai imas contohnya ya. Masih ada airnya atau ada airnya. Di dalam botol ada airnya. suito ni, mi juga hai imas. Di dalam botol ada airnya. Ni juni bang nanina mano nani nani ga amari naikara to kue ikemaseng. Jawaban yang tepat adalah Yombang gasorin Gasorin artinya bensin Guru mano gasolin ga ameri Naik kara ya karena gasolin Atau bensin mobilnya itu tidak begitu banyak Toku e ike maseng Tidak bisa pergi ke tempat yang jauh Toku toi ya Toi artinya jauh Toku e ike maseng Tidak pergi Tidak bisa pergi jauh Niju sambang Mo ni no sekat suni nani nani Nah ini jawaban gampang. Nare ya, terbiasa. Mo ni no sekat suni nare kah? Apakah sudah terbiasa dengan kehidupan di Jepang? Ni Juyong bang Tanaka sang ni Tanjo bino porezento nani nani. Ya, jawaban yang tepat adalah Yombang agemasta ya Tanaka sang ni Tanjo bino agemasta. Saya memberikan hadiah ulang tahun kepada saudara Tanaka juga bang omo cawana wa goka ini arimas jawaban yang tepat adalah Yomba uriba tempat penjualannya. ya. Omaca uriba tempat penjualan mainan goka ini arimas ada di lantai 5. Mondayong naninani nani no bungto daitai onaji imino bunga arimas. Ya. Jadi secara garis besar ada art kalimat yang memiliki arti yang sama dengan kalimat yang soalnya. Jadi minasang memilih jawaban yang artinya mirip dengan soal yang ada. Kita lihat nih juru kubang, Oh sangga kekong suruto kite bikuri simasta. Ya, saya mendengar kalau saudara O akan menikah dan saya terkejut. Bikuri simasta artinya terkejut. Ya, Maka kalimat yang memiliki arti yang sama dengan kalimat ini adalah Sambang odoro kimasta. Odoro kimasta artinya terkejut. Sama dengan bikuri Odorokimasta Odoro kimasta adalah kata kerja kelompok satu bentuk biasanya odoroku. Bentuk kamusnya odoroku ya. Oh sangga kekong surutoki kite odoro kimasta. Saya terkejut karena mendengar kalau saudara O akan menikah. Nijuna abang kono maciwa Kalimat yang memiliki arti yang sama dengan, dengan kalimat ini adalah sambang konomaciwa abunakunaides anzeng artinya aman dan abunakunai artinya tidak berbahaya maka artinya mirip atau sama ya jawabannya sambang konomaciwa abunakunaides kota ini tidak berbahaya nih johaci bang gai kude kaiwa surunowa muzukasiides ya berbicara dengan Ya bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa asing itu sulit muzukasi ya. kaiwa ini artinya ber ya melakukan percakapan atau berbicara. Maka kalimat yang memiliki arti yang sama adalah Yombang ya Minasang. Di sini Hanasu artinya berbicara langsung kelihatan ya. Hokanoku nino koto dengan menggunakan bahasa negara lain hanasunoa muzukasi des berbicaranya itu sulit ya muzukasi artinya sulit hanasunoa berbicaranya muzukasi des sulit nijukyu bang nihongo benkyo suru hitoga fuete kimasta fuemas ya kata kerja asalnya adalah fuemas fuemas artinya bertambah banyak maka kalimat yang memiliki arti yang sama adalah ni bang oku nate kimasta yang menjadi bertambah banyak di sini oi artinya banyak ya nihongo benkyo suru hitoga fuete oku nate kimasta orang yang belajar bahasa Jepang semakin bertambah banyak sanju bang dewa asta kenkyu shitsuni ojama simas. kalau begitu besok saya akan sedikit mengganggu ke ruang laboratorium. Ya, Oja maksudnya akan mengunjungi ya atau sedikit mengganggu ya. Maka kalimat yang tepat yang memiliki arti yang sama adalah Ichibang asta kenkyu iki mas. saya besok akan pergi ke laboratorium. Sama kan Oja artinya mengunjungi berarti akan pergi juga ke laboratorium ya. Soal selanjutnya, Mondai go sugino koto sukai kata de ichiban i mono hitotsu era binasai. Jadi ada kosakata minasang guna pilih kalimat yang penggunaannya tepat dengan menggunakan kosakata tersebut. Langsung aja sanju ichibang. Nuru ya kita lihat nuru. Nuru ini artinya mengecek. Ya, ngecek. Kita lihat maka yang tepat adalah Ici bang pasok kok nute si Saya mengecat laptop dengan air dame. Haga kini kita jasta. Saya mengirim surat dengan mengecat ya mengecat kartu mengecat perangko ke kartu pos dame. Sekarang tak kara coto nuri masuk karena sedih karena lelah aja sedikit mengecat dame. Makanya benar adalah yombang heano kabeo toso nuta chat kamar ya saya mengecat dinding kamar toso artinya ya toso pun artinya cat nurimas pun artinya mengecat ya toso nuta berarti mengecat hea no kabeo, toso nuta saya mengecat dinding kamar Cat ya mengecat maksudnya warna cat yang selanjutnya sanjuni bang mukairu mukairu artinya menjemput Oishi ryo mukaete totemo uresi desu. Saya menjemput masakan yang enak sangat bahagia. Dame. Ya. Masa makanan dijemput berarti nggak boleh dame ya. Higashi ni mukaete masugu aruite kudasai. Ya, tolong berjalan lurus menjemput ke ke barat. yang ke timur ya. Higashi artinya timur. Higashi ni mukaete masugu aruite kudasai. Tolong berjalan lurus menuju menjemput ke timur. Masa menjemput ya berarti salah. Tanah kasangwa muka ini ku koe ikimasta. Saya pergi ke terminal ya bandara untuk menjemput saudara tanah kasang. Berarti jawabannya adalah sambang. Tanah kasangwa muka ini ku koe ikimasta. Sanju sambang kyoso. Kyoso itu artinya adalah Ya, bertanding atau berkompetisi bersaing kita lihat Pasoko kau nara yoku kyoso shita hoga i Kalau mau beli laptop, ya sebaiknya berkompetisi dulu loh. Masa beli laptop kompetisi arti damai, ya, tidak ya. Tomodachi to dochira ga hayaku hasireru ka kyoso Saya dengan teman ya berkompetisi ya berkompetisi maksudnya bertanding ya bertanding satu lawan satu ya atau ber mengadu ya mengadu kemampuan ya mengadu kemampuan. Tomoda cido docira gahayaku hasiru, hasiru kioso simasta saya berkompetisi atau ber, mengadu kemampuan dengan teman siapa yang bisa berlari lebih cepat maka jawabannya adalah ni bang Sanjuyo, bang yureru yureru artinya itu bergetar ya, yureru bergoyang atau bergetar. Tahiyat ichi bang zuto tatami ni suwate asiga yuremas. Ya, kalau terus menerus duduk di ya di lantai tatami asiga yuremas kakinya itu bergetar. kakinya bergetar ya, harusnya kesemutan berarti salah ya. Onaka ga suite yurete shimaimashita. Perut saya lapar, saya bergetar. Bergetarnya keroncongan mungkin ya, tapi penggunaannya kurang tepat. Jadi tidak bisa. Sambang Kino no Jisingwa Keiko yurema, Yuremasta gempa yang kemarin ya bergetar cukup kuat nah berarti jawaban yang tepat adalah sambang yureru yureru ya artinya bergetar atau bergoncang atau bergoyang. Sanju gobang ya soal terakhir ini Sanju gobang kiyomi kiyomi artinya minat kita lihat kalimatnya satu persatu furui rekodo watashi no watasino kiyomides mengumpulkan ya alat rekaman jadul atau usang atau lama adalah watashi no minat saya tapi ini lebih tepat adalah sumi atau hobi ya berarti kurang tepat Ichi bang daigaku dewa horitsu kyomini benkyo shimashita di universitas saya belajar hukum sebagai minat saya ini pun kurang tepat penggunanya bukan seperti ini Selanjutnya Sumisu Sangwa Nihong no Reki Sini Kyo Miga Arimas. Saudara Smith, Arimaskah apakah memiliki minat terhadap sejarah Jepang? Nah, berarti jawabannya adalah Sambang. Ya. Nani Nani ini Kyo Miga Arimas, artinya mempunyai minat terhadap sesuatu. Nah, minasa sekali ya. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel saya. Jangan lupa Ya, Minasang ingin bertanya mengenai bahasa Jepang, mengenai pergi ke Jepang, dan mengenai les privat bahasa Jepang, hubungi nomor yang tertera di awal video. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.